Makanan Korea menonton wayang dan telefon bimbit menjadi kegilaan segelintir mahasiswa milenial yang menganggap keperluan itu wajib biarpun terpaksa menghabiskan wang pengajian semata-mata mahu kelihatan bergaya serta mengikut trend. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Zah dan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Madya Dr. Muhammad Fazli Sabri berkata, pengaruh media sosial memaparkan perkara indah mempengaruhi penuntut untuk menikmati atau memiliki sesuatu yang terbaru. Katanya perkara itu turut disokong berdasarkan kajian Global Web Index yang merekodkan golongan milenial berusia antara 18 sehingga 32 tahun adalah pelayar internet tertinggi setiap hari, iaitu purata kira-kira 7 jam sehari. Beliau kata pengaruh itu menyebabkan sebilangan penuntut tidak dapat menguruskan kewangan dengan baik kerana bagi mereka tiada keutamaan yang perlu didahulukan sebaik menerima bantuan kewangan disebabkan tiada komitmen berbanding mereka yang berkeluarga. Katanya mahasiswa sebenarnya sedar kewangan mereka terhad tetapi disebabkan masih ada ibu dan ayah untuk membantu menghulurkan kewangan menyebabkan mereka selesa untuk berbelanja seperti orang berkejaya. Kadang-kadang bagus, kita tak semestinya kita berpakaian cantik sesuai itu kita kena sesuatu yang baru kan. Jadi kalau kita perhatikan, memang saya tak nafikan kebanyakan, saya perhatikan pelajar-pelajar masa sekarang pun banyak yang kalau tengok dari segi fashion tu pun banyak macam dipengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar lah. Sebagai contoh, sekarang ni kalau tengok milenial remaja ni banyaknya dari segi pengaruh-pengaruh Korea. Kadang-kadang kita tengok dengan seluarnya very fit lah, kasut dan sebagainya. Yang saya percaya, kalau kita nak memiliki pakaian-pakaian yang macam tu, pastinya harganya memang agak mahal dan tidak berpadanan dengan status sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa seharusnya dia meletakkan prioriti. Apa keutamanya? Adakah untuk bergaya ataupun adakah sepatutnya mendapat keputusan akademik yang baik untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaan yang terbaik? Jadi di situ adalah persoalan-persoalan yang mahasiswa sendiri perlu jelas. Sepatutnya dia membeli keutamaan dia ke atas mendapat keputusan peperiksaan ataupun sebelum ijazah yang kita kata boleh, kalau boleh kelas pertama lah.